Kantor Kelurahan Lumpue menggelar pelatihan pengembangan kapasitas lembaga masyarakat Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di aula kantor Kelurahan Lumpue pada Kamis 22 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri Camat Bacukiki Barat Fitriani, Lurah Lumpue beserta stakeholder kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, RT RW sekelurahan Lumpue, serta anggota lembaga-lembaga lingkup Kelurahan Lumpue. Camat Bacukiki Barat Fitriani dalam sambutannya berharap agar pelatihan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat, khususnya di Kelurahan Lumpue. Sementara Lurah Lumpue Siswandi Dwi Saputra saat ditemui menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja RT RW sekelurahan Lumpue, serta meningkatkan persaudaraan dan gotong royong yang ada di masyarakat Kota Parepare, khususnya di Kelurahan Lumpue. Ya, makasih. Jadi perlu diketahui kegiatan yang ada di Kelurahan Lumpue pada hari ini, 23 Juni 2023, merupakan program dana kelurahan tahun 2023, di mana kami melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas RT RW Kelurahan Lumpue yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kinerja aparat maupun penyelenggaraan kelurahan, yakni RT RW Kelurahan Lumpue. Harapan kami semoga dengan pelatihan ini dan hadirnya narasumber dari berbagai instansi maupun universitas dan dosen, kami berharap Bapak Ibu RT RW yang hadir pada pelatihan tersebut lebih meningkatkan lagi kinerja, kepedulian kepada masyarakat, meningkatkan kembali kepedulian terhadap warga maupun tetangganya, serta meningkatkan kembali rasa persaudaraan dan gotong royong yang ada di warga masyarakat Parepare, khususnya warga masyarakat Kelurahan Lumpue. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.